Oke guys, welcome back di channel MVP Indonesia. Di sini gue akan berbagi deck dan battle live clan battle. Di sini gue featuring leader dari MVP yaitu Yohanes Irawan. Di sini gue atur dulu strategi gue sama dia. Dia make log gue eat up fireball. Oh, dia ngajak samaan kartu. Oke. Saya hello dulu lah. Di sini gue mau coba strategi pertama gue yaitu oke, sebelumnya gue udah coba nih fitur clan battle. Nih dia clan battle ini, dan gue coba, gue menang, dan gue tau lah sekarang gimana sistemnya itu. Sekarang gue akan coba featuring Anes, dan gue pakai deck Logbait Dog Rider samaan. Oke, Yohanes udah ready dan gue coba pertempuran clan sama Anes. Oke guys, di sini gue featuring Smallville dari MVP. Ini sono tower di sini. Dan gue coba langsung pakai barrel. Tolol banget. Goblin barrel. Goblin ini gila guys. Oke. Gue dapet lumayan banyak. Gue pakai lock di sini, ada skill arm juga. Wow, gila banget. Dan gue pakai lagi skill arm ini, dan gue pakai Hawk Rider langsung buat counter dia. Gua block Rider gila. Oh, nggak ada lock. Oke guys, di sini tower gue sekarang gara-gara ulah gue sendiri. Oke, di sini Yohanes lempar barrel, dan dia lempar juga. Di sini combo gua nggak ada lock karena locknya udah habis buat lock si tadi si skill arm. Oke, Zap udah keluar. Sini gue mau pilih nunggu dulu karena saya udah keluar juga. Gue amanin pakai Inferno Tower. Gue lock aja tuh barrel. Oke, kali ini gue akan menyerang guys. Sial, dan sini gue udah siap. Bego, kenapa dipakai? Oke, gue coba combo ini guys, dan gue lock aja duluan. Oh sial, sialnya ada lock dari lawan, dan di sini udah ada 2 Inferno Tower. Oke, gue tambah lagi 3 Inferno Tower. Oke, gue fireball aja. Di sini gue pakai skill arm, dan lawan udah gak bisa apa-apa tuh guys. Oke, dan di sini gue akan kagetin lawan dengan combo Hawk Rider. Oh, Anes pakai Hawk Rider dan gue pakai barrel.
gagal nggak apa-apa, dan di sini gue langsung aja sikat pakai fireball. Wow, double fireball. Wow, ini battle yang sangat baik guys. Bisa nyatu gitu fireballnya. Wow, kamehameha. Di sini gue akan berubah deck. Gue pakai minorness. Dulu pakai hop, fireball, lock bait aja. Ya, gue bawa horde. Nah, di sini ini deck gue guys, dan gue paduin dengan deck andalan gue dan Anes, dan semoga gue dapat menang lagi. Ini tadi gue kalah GC, dan di sini tadi gue menang sama Anes. Oke guys, lanjut lagi. Oke Anes, battle. Langsung aja guys, di sini gue akan coba lagi bareng Anes. Oke, di sini gue udah dapat princess, gue pakai duluan. Dan gue lempar aja poison untuk musketeer, dan Anes coba ras di other line. Oke, gue pakai langsung aja gue sikat. Gila executioner. Pakai, gue pakai langsung Robin Gang, dan diratain guys sama executioner-nya. Karena gue belum lihat ada lock, jadi gue langsung aja sikat di sini karena fireball udah keluar juga. Gue pakai lock. Oh, double lock. Sial banget. Belum kompak guys, jadi masih acak-acakan. Tapi nggak apa-apa guys. Oke, gue coba lempar Kunes, dan Anes kasih tambah Skeleton Army, dan di sini lawan udah siapin lagi nih lava hunia. Gawat guys ini, hati-hati bener guys. Oke, Jay lempar barrel dari sisi lain, dan di sini Jay pakai. Oh sial, kena damage dari balloon-nya. Fireball udah keluar, Valkyrie di sana, dan gue pakai aja. Dan di sini gue pakai juga. Bagus poison gue guys, poison gue mantap anjir, dan gue dapat satu tower dari barrel dan hook Anes. Dan gue coba lempar di sini, langsung gue sikat pakai minion hook, dan bam, dia fireball. Ya guys, dan gue menang lagi guys. Oke, tadi udah dua kali battle, dan sekarang last battle guys. Siap. Jai keliru.
Di sini gue akan coba lagi kombinasi gue dengan Enes. Plan dari Sangre de Lobo dan pemainnya bernama Serwolf dan Pain Kauros. Oke, saya coba lempar minor barrel. Dan di sisi lain saya pakai full mage. Karena Jay udah tahu pasti Anes keluarin lock, takutnya nanti double lock lagi, kan bego banget guys. Wow, ada brawler. Oke, Anes coba pakai. Oke, karena udah keluar, dia coba sikat brawlernya. Lihat guys, sakit banget. Minion Horde dari Jai. Dan di sini Jai coba langsung kombonya dengan Minor. Oh sialan. Di sini berbahaya, ada Balloon. Ada Balloon. Tapi Balloonnya kena Inferno Tower. Ini Jaya akan pakai Phoenix lagi. Oh, aduh, salah tempat Phoenix-nya. Ya, belumnya udah keluar lagi. Dan Jaya akan pakai ini. Wow, dia udah keluarin lagi si Arrow-nya, guys. Dan Jaya akan langsung sikat lava hunnya. Kita lihat, mudah banget guys. Wow, ada lightning pula. Seharusnya nanti tunggu aja balonnya keluar, baru keluarin Inferno Nest. Di sini Jaya akan coba combo Jaya. Sia-sia guys, dan di sini Jaya pakai. Wow, gila guys. Dia keluarin Gravelier, dia keluarin macem-macem dah tadi. Oke, di sini gua kehilangan satu tower gua. Tapi nggak apa-apa guys, ada double princess di sini. Oke, di sini udah keluar lock, dan Jay coba ras dan dapat guys. Pedes, lumayan pedes. Langsung poison. Sial, dia keluarin. Wow, ada balloon. Wah, sial. Sakit nih balloonnya. Saya langsung aja keluarin di sini poison, dan Anes pasti keluarin lock regil. Come on, win again. Oke guys, wow, sekian dia guys, intro dari clan battle yang udah jadi dokumentasi. Semoga bermanfaat untuk kalian yang ingin coba-coba di clan battle ini sama teman kalian. Sama Nes. Gue juga kagak kepikiran ada Graverier. Dan mau balik. Oke guys, semoga bermanfaat dan ketemu lagi di next video.